sama ibu, kemudian adik beliau pun abang, semua keluarga daripada ahlul ilm, ya. Ayah Cik Utrung, adik abang, adik ipar beliau, ayah Cik Utrung itu adik ipar Tunggu ini, ya. Dan Tunggu Abi ini adalah nek beliau, ya. Ayah daripada Umi, kita kenal semua, bahkan kita sering. Kalau sehabis ziarah-ziarah, habis merajah-merajah, makan guri tempat itu. Kalau enggak apa, iwan iwan apa, guru, tapi dia kan duri bermogok. Kita putar kami honda. Alhamdulillah itu kenduri. Alhamdulillah sudah ada kenduri untuk siang atau kemana. Jadi bisa kita katakan lobi ini, tuh ini penglobi gunung dia. Apakah dari kenduri, apakah dari lain-lain, ya. Alhamdulillah pada malam ini beliau terhadir, ya. Untuk kita, mari kita ambil satu pelajaran dari beliau terlebih dan tadi. Waktu sudah tepat dan kami tuh minta maaf kalau sekiranya tempat kurang mengizinkan dan teman-teman ini baru-barulah menuntut ilmu agama, mungkin ada yang redah-redah baju itu maklumilah, ya, nanti ada yang semungung-semungung itu, kan, bisa dikatakan enggak redah-redah, ya, mudah-mudahan redah itu, ya. Hadan Allah wa ikum wajum wa alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Sebelum kita ngaji itu bilang pembukaan seperti biasa-biasa dari Abu, kita baca ya Rabbana, ya. Ya Rabbana, ya Rabbana, salimna min al-bala, min al-ta'uni wa ghairihi, min kulli mardin mushkila. Ya Rabbana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya musahil sahil alaina, ya Allah bikulli asir bijahi bashirin nadir. Allahumma lakal hamdu wa minkal farj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya yang saya muliakan guru kita bersama Abi beserta keluarga, yang saya muliakan para jamaah pengajian Huna dan Sastafi yang sudah berhadir di tempat ini, kita dulu sebentar, mungkin kira-kira 1 jam, semoga Allah duduk kita, mengaji kita pada malam ini dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat sebagai ibadah tambahan lebih-lebih dalam hal menuntut ilmu, karena kita tahu likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalan. Jalan menuju surga adalah lewat ilmu pengetahuan agama. Maka sangat rugi sekali apabila ada saudara-saudara kita yang sangat bersemangat ya dalam beribadat, apakah itu ibadat hablum minallah ya, ataupun ibadat dengan sesama manusia hablum minannas, kedua-dua ini merupakan perintah agama dan kedua-dua ini adalah merupakan ibadat kepada Allah. Mungkin orang-orang yang semangat sekali dalam beragama tapi tidak melalui ilmu pengetahuan, maka mereka nanti tidak tahu jalan yang bisa menyampaikan mereka kepada surga. Jadi muwawad, muwawad, memputar-putar karena hanya 4 jalan. Maka boleh tak berut lalu kita cik. Baik, tapi dengan ceramah, ceramah boleh sih. Menceramah, apa ya? Jangan kena sering menceramah, buat radio tak. Kira tak eh, kena kat dia cik. Fahla, fahla. Kita yang buat ni, layut hal fahla. Tak dikedi. Semoga kita nyumbun kupan yang umur oleh Allah. Tapi seandainya dalam perjalanan kita ditakdirkan oleh Allah kita meninggal, tabrak, kecelakaan lalu lintas, meninggal kita nyo. Nyan kita nyo fahla syahid. Fahla syahid. Bukan syahid. Fahla syahid. Menyo syahid yang je. Berarti perang. Orangnya banyak dah jauh. Palestina. Dah jauh India. Perang kafir musyrikin. Li'ilai kalimatillah. Itu yang syahid. Itu pun tergantung pada nawa itu masing-masing. Kita ke Palestina pun tidak sanggup. Mio bebe badan kita yang untuk gede je ke Muhammad gogok. Tiplu bawah langkah dah perlu langkah. Kata sah tu. Pani dah minta jahil ke dia. Mari kita mencari syurga, mencari jalan menuju syurga lewat belajar ilmu agama. Ya. Jadi kitab yang kita baca ini, lu hanji lu ceramah. Semua buat hanji juga.
Jadi Abi menyinggung tentang apa waktu Abi kita ini dimuli. Saya pertaruhkan ini. Karena satu hari Abu Muli manggil saya. Abu Muli panggil saya adik, dik, adik dia bilang. Ini kalau Iwan, Iwan Muhammad Ridwan tidak betah di Muli, kita malu dengan Abu Kumala. Nah, jadi ini saya serahkan kepada adik ini bagaimana cari ini supaya betah di Muli. Ilung perintah gue ya ini apa? Kita siap. Kita santri kan siap sih, siap sih, siap. Di nama perintah gue ya ini. Sami'na wa ta'na wa la 'asaina. Anjir masih. Berusaha sehingga alhamdulillah bertahan di Mudi. Lun pun orang tua saya waktu di Labuhan Haji itu berguru kepada almarhum Abu Kumala. Lumpi berkewajiban sih. Seandainya pun tidak ada perintah daripada Abu Mudi untuk membuat abi kita ini betah di Masjid Raya, waktu itu belum disebut dipanggil apa disebutkan Dayah Mudi, enggak, Dayah Masjid Raya. Saya berkewajiban, kenapa? Karena ini adalah putra daripada guru orang tua saya. Jadi musangkul-sangkul. Mengkonek-konek. Mengkonek-konek. Jadi saya merasa berkah, merasa senang, merasa nyaman apabila orang-orang yang ada hubungan ilmu dengan orang tua saya sudah saya berbuat baik. Nyangka senang loh. Saya merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia apabila para zuriat Rasulullah yang kita kenal, kita berbuat baik untuk beliau. Nyangka senang. Jadi nyo ilong bahasa Indonesia anak gaji kan dong. Anak gaji kan dong. Maklum lah kita yang rak bini laut kumpul. Kan karena lu nanti Indonesia ke. Kita yang anak menan kan wate anak pas ke Jepang tilok-tilok Jepang hanya su anak. Lalu orang ke menan. Oh pergi ke Jepang tilok-tilok Jepang anak su. Kakak dengan silap kaya ya. Mengganggu gok-gok pada jahat. Tek-tok je. Tanah anak biasa macam tu. Anak biasa. Kakak janggal. Nyok kakak tak ceruk je malam nyok pihak kibar yang mungkin. Itu nak urung nyok yang anak jil bahasa Aceh. Yang roh nak jumpa terjemah. Nyok tak kena kita macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab 8. Kitab new perintah daripada Sultan-Sultan Aceh kepada ulama-ulama padura ulama untuk pergi tulis. Kitab 8 new. Kan kita sebanyak terus laparakan ke. Jadi orang dia lapar laparakan ke di baik ke di melaju je si atakun. Perintah pergi tulis. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya pernah membaca artikel di Serambi Indonesia. Lalu baca, Al-Lehbat, Serambi Al-Lehbat. Di Mesir malah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena bobot kitabnya luar biasa isi. Nah, jadi si bangai-bangai urung Aceh, kitab 8 pertama. Mulai dengan masa Hilal, Muh tadi, Liyakhwanil Mubladi. Ini yang kitab bidayah. Ini yang kitab 8. InsyaAllah yang kitab 8 tamat. Geburut umupum. Berehlah ibadat. Yang ada paling bangai kita yang orang Aceh yang pun ketinggal laran tu. Berangkapak jangan tinggal. Yang tanya utama mu. Pun utama berjirat di kitab 8. Kamu tu nak menjirat di Quran, jirat di kitab. Tak jawab. Busimat, tak simak sih. Lagi yang kalung pegah-pegah, salah-salah, mutulih daripada, tak baca daripada ini. Yang kitab jawa, lu tak salah orang dia baca. Mutulih, api neraka, kau baca, apa neraka.
Jangan. Sebab hak tu hanjir tak peremeh kita berjawa tu. Damir hanya dah apa apa. Ini pegah li almarhum mabun sama langau lagi. Nga tungku ke ber, bak tungku lungku ber. Jadi ane apabila lahir ane, sunan, gusunat kan si akikah. Akikahnya sabuk pamen. Pada hari yang ketujuh lahirnya, pada hari lahirnya anak, kemudian disunat bang dalam telinganya. Aku fikir kan telinganya kami enggak ada dalam telinga kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hana tu hopo damirnya sebab kamanya. Menyonya dalam kita marap kan datu ho. Lahu laha datu ho pu aju. Lahu baginya uru agam, laha baginya urinang. Nyanya na namo ho. Jadi na urung mege azan dalam lang punyo kami sunat sebab disunatkan azan dalam telinganya. Kan ja azan dalam punyo kami kan. Yang kena salah. Maka itu pegang lang pepatah Aceh yang kan bi irang bi belang irut. Sini pepatah ni jang mentabuh kawan hidup bi engke. Salah surah gob hanam ho kai. Maka kita jauh hanji tak anggap remeh. Urang pegang halah mu malim jauh. Oh piu. Urang malim jauh pi mana gigi bet basaram batul nyan bibi mu pengek go. Gebut kitab jauh. Hana jil ke bahasa Arab membetul. Kecuali kan memori kot. Tegi terima bak gurai ke pak. Yang mangak ke pebuah kita yuk. Tapi mi hana ke aku. Ya. Kita yuk pergi kenang pengembangan. Yang pergi kenang pengembang orang awal. Kita lebut putai. Busa terlelek budak. Yang dengar keluar yang pegah putar. Kantul mendum. Kantul. Yang pegah yang dengar keluar. Hana kita pu. Yang pegah putar tahan aku pegah juga. Nah, kan? Maka kita baca kitab itu. Kita baca kitab, tak pegah dalam kitab. Belagi yang keng-keng lawe yo dum. Pilah tafsir. Tafsir Syafi'i. Syafi'i Imam Muhammad bin Idris. Syafi'iyan. Ya, Imam Syafi'i. Oh itulah kakak anda dayang. Lah udep-udep di bengun. Ya, udep-udep kena bengun orang dari Aceh. Ya, tapi ke yang tak ada yang. Ya, ni tengok. Dah baca kitab. Dah surah. Yang miuna melenceng itu gua rejun tu. Yang ada fikir orang belum bantuk dari Aceh. Dia tak ada orang cara, orang malam belum. Aku fikir dia orang malam awal sebab belum sekjen huda. Sekretaris ulama himpunan dayah malim dan pani malim redar dak lung. Hana malim dung uta dengar tu mentang jadi lupa wate da jarak padi sunuba ke tu. Hana malim. Dumalah hana malim ni tak tepu ro dah hana malim. Yang susah hana model nyu. Li hana ke tepu la ya diri ana hu la ya diri. Hana ke tepu ro hana ke tepu. Yang cukup bahaya urung. Kalau lagi jadi untuk tu bangai ya umrah ti toleh ke. Yang tu tong bangai. Pakai aja nyon tu. Tu abu paya pasi pu warna pakai. Abu kuta pu warna pakai. Pakai tu aja ijanya untuk tu jahi. Tutup bangai. Yang kele urang dayo. Sang-sang itu bangka go haji kamalim. Kamalim geja kamaliku ikanya urang taku kakanya. Kibah kamaliku. Urat aku ke anak pahli. Kait tarik uku ke kabrak kena. Kibang lu pegang menan. Benda ni boleh kau. Tapi ke oleh ada tujuh. Rupanya kau burung tujuh ni daripada kau. Yang berhati-hati ni. Berhati-hati ni. Walaupun kitab Jawa, kitab si. Sumber pan. Sumber bakruang bahadi si mandung kitab. Hana mencih di Al-Quran. Retak retaknya pun Al-Quran. Kepala lorong kita yuk. Kepala dia undang-undang 45 GBHN. Kepala lorong. Saya coba lihat bagaimana dalam undang-undang
45 dalam GBHN. Hai puo GBHN kepala lorong ron. Yo coba lihat bagaimana perda camat. Kanun ni bahasa Aceh. Nyan ju nyan lapangan kita yo. Yo ni maya. Dawur kalam tau Quran hadis Quran hadis. Ana mumpu jam kabeh ilham dur. Ilham puo na soranti. Dan ikun pungu anjir dah kun pungu dan kun warah biar pada kun warah mi warah ke hai pegah haroi lagi kan itu puan yang kan penaju haji kerdar dak gnayo yan gitu kepala lorong ku puat di sini langgi bihain ki bang berapa ni ki bihain ya kan kenan sebab dan kun pungu mi tali kan parang ipluong dan kun warah pegah bayang kan kan ki manci baina-baina antara pungong ngan warah ya ka yo nanti mak cik yo halaman 70 play kita lepas bismillahirrahmanirrahim hai anak Adam hai anak Adam pengajaran ke-20 menteng ke-20 pun ya, dah cek. Pengajaran ke-24 berkata Allah Ta'ala, hai segala mereka itu yang percaya akan Allah, sebut olehmu akan Allah akan sebagai sebut yang banyak, dan ucap tasbih olehmu akan Allah Ta'ala pada pagi-pagi dan petang-petang. Hai Musa anak Imran, hai Musa yang mempunyai kitab, dengarkan olehmu apakan perkataanku, maka bahwasanya aku itu Allah Ta'ala yang mempunyai agama, yang tiada antaraku dan antaramu itu juru bahasa. Khabarkan olehmu akan orang makan riba itu dengan marah daripada Tuhan yang bernama Rahman, dan dengan berganda-ganda azab neraka. Jadi pengajaran yang ke-20 pun Allah Ta'ala nekun, hai segala mereka itu yang percaya akan Allah, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kurang iman, kurang iman pegahlah Allah, sebut olehmu akan Allah akan sebagai sebut yang banyak. Sebut olehmu akan Allah akan sebagai sebut yang banyak. Zikir sama dengan Allah meratib, Allahu Allah, Allahu Allah, ya zikir yang kah nak mesti dua lama sejid, tira aja aja, tira berbaring aja, tira dua aja, melihat tengok lama to, dah lama to kan je si, nanti macet betam pepe, zikir kerana tu, zikir kerana tu, tak tasbih kerana tu, tak istighfar kerana tu, yang mana ada sebut, akan sebagai sebut yang banyak, dan ucap tasbih oleh kamu akan Allah Ta'ala pada pagi yang dan petang. Subhanallah, buru-buru, subhanallah, subhanallah, buru-buru, ada meratib di buru-buru si. La ilaha illallah, la ilaha illallah, buru. Yang tiada meratib yang nafala, yang buta rumpa, benar lah mati itu. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Mereka tak kira la ilaha illallah, bapak-bapak hana bati, ya hana. Itu yang buat takaran yang benar 70 ribu yang meratib. Benar 17 ribu yang meratib. Benar 5 ribu yang meratib, minta balam tu itu. Non stop mana dang-dang ini yang perlet turun group. Nyamban non stop motor. Lu pedang sana belum turun. Hana kau pegah kau non stop yang perlet turun group. Jadi teori-teori ya hanya tabalah ibadah.
Yang tak tahu ucap tasbih ini bukan kan hanjir tajam. Oh tak kena tajam. Inna lamati tila ma'bud bihaqin ilallah. Inna. Muta kun mulai pi muta juho lain. Tak kun baju-baju. Nanti tak cok tarikat babu kutang. Adalah tarikat syatariah. Bahawa dia menyebut dengan lisannya la ilaha illallah dan diingat akan maknanya di dalam hatinya la ma'bud bihaqin illallah. Mereka tajam dan kun bacaan diingatnya. Ya. Jadi tak ingat Allah. Buat kata ke la ilaha illallah. Buat ke Allah Allah macam biji kecil. Tak perlu tasbih. Iaitu subhanallah. Sub fin subhanallah. Ya, bengal sepul. Nyan urusan ni tengok. Ada tadu miung-miung tak makan je si. Pula mu tanya, bos. Okey, tengok duduk bak suruh kerana dengan yang. Baik kadu hui, tengok kabeh ilham mendung minum. Kadu dengan Facebook. Anak pun pun. Pandai, tak pernah take kerana. Tak pernah take kerana. Kan jid dia rata dua. Bengah suput, dia perlu tasbih kepada Allah Ta'ala. Pada pagi dan petang, hai Musa anak Imran. Hai Musa yang mempunyai kitab, dengarkan olehmu akan perkataanku. Maka bahasanya aku itu Allah. Hai Musa, anak daripada Imran. Hai Musa yang nak kitab. Lebih kitab ke Nabi Musa lah, pun kitab. Ke Nabi Musa pun kita. Tahu? Pun Tauran, pun Zabur. Tauran. Ha, hai Musa yang nani putun kita. Ya, ni tu kitab Tauran. Dengarkan olehmu akan perkataanku. Bahwasanya aku itu Allah. Lungnya Allah. Allah tahu Allah. Allah zat wajibilu. Ujuh. Kiban zatnya ni hanya lagi fikir bagi tanya. Beberat hailah pi urung kita tanya. Kalahi Allah bak Nur Muhammad. Puh kaprah. Puh tauhid ya. Oh kamu tauhid tingkat tinggi. Enak tinggi. Nak pucuk bak teriam. Hai dah fikir. Ka Allah lahir bak Nur bak. Bak Nur Muhammad. Hai, lam yalid wa lam yulad. Oh lahir lahir. Oh nyan tauhid kamu hanam pomeron. Hai cik hanam pom ni lagi nyan. Pada tauhid kamu lagi nyan. Cik hanam pom lagi nyan. Tauhid ni kan tak bersa Allah. Ersa bak zat. Ersa bak sifat. Ersa bak afal. Cik hanam pom ni lagi nyan tauhid. Terbangkan tauhid. Pada ni pom mah. Katakan tauhid, dia pegah tauhid. Minta pegah tu, anak umpum. Kita tanya, kabangai. Kalau pah je kupi kru. Kupi kental. Mereka mesti lewen tu. Lagi orang mumang air motor lah. Mumang kita tengok ni, minta air motor. Tak ada jalan, tak ada jenis rob. Minta pegah tu jenis rob, kailit dong. Kailit motor, kailit motor. Yang mumang. Mumang. Jadi tauhid yang pegah Allah Ta'ala balahi lahir bak Nur Muhammad. Urung yang pegahnya mumang. Bagi yang pegah yang tauhid tingkat tinggi. Tauhid pun tingkat iblis. Kan tu tahu kan. Yang benar-benar kan. Walaupun nanti ramah besar je kei. Je lah ilam. Tak urang dia mumpum hebat tak ilmu ya ke? Entah geramah buso je ke iya. Nyang ke fikir ilmu. Nyoba hati-hati tauhid. Buat hati-hati. Biar nak dengar dia tanya. Allah Ta'ala hana lahi. Lam yalid. Walam yulad. Nyan. Nyan ni pegah. Pegah kerana oleh Allah bak Musa. Hai Musa. Lunyu ah. Allah. Puh Allah. Zat yang wajib wujud. Wajibna zatnya. Yang tu bayang lom. Yang ke
terjawab adanya dengan ribut 20. Ribut 20. Ya, enggak. So, kalau bahwasanya aku itu Allah yang mempunyai agama yang tiada antaraku di antaramu itu juru bahasa. Ai Musa nyo ka na payah gob jit wa kallama Allah Musa taklima. Eh? Allah kan jit berkomunikasi, berbicara langsung. Musa bisa berbicara langsung dengan Allah. Kiban cara oi lu hanampum. Bicara benteng balung dah na boleh ibu mumpum dah cara-caranya. Kenyan yang yo tanya bagi tanya yang sedikit kiban cara pegah ba. Urusan dayo. Urusan dayo pati. Iman bahwa Musa jadi pegah bangun dengan Allah. Kuputo banyak dia yang itu kibancara. Yang penting kita yo sinangnya bitim kita yo. Tayu jauh orang dia pegah kibancara orang pegah baik kata yang penting yang kah kai tempu kata yang balung kibancara orang pegah. Yang binasa kau mawai karena lulu cuma yang salah sepoh kalau yang kibancara cuma pegah Allah dengan Musa. Pun yang penting caranya begitu. Kan giyo sidi bagitu kibancara Allah Musa pegah banget Allah. Gitu buta iman tapi percaya bahwa Musa bisa berbicara dengan Allah. Kibancara ke hom ke? Hom ke pute urusan gitu kibancara. Eh? Yang penting itu tamu iman. Kan. Hana juru bahasa, hana perantaraan. Kabarkan olehmu akan orang yang makan riba itu dengan marah daripada Tuhan yang bernama Rahman. Dengan berganda-ganda azab yang riba yang tanda-tanda akhir kena dunia kena kiamat penuh dengan riba. Tidak akan terjadi kiamat apabila di dalam dunia ini transaksi muamalat jual beli tidak dipenuhi dengan riba. Konsekuensi daripada efek daripada riba ini urung mereka pajuh riba yang ujung-ujung jih mudina. Han kiamat dunia nyu pimiulang dunia nyu hana penuh dengan anak dina. Wate kata pajuh riba, rayu dah efek. Maka berat ribanya dosa yang paling rayu dan azimnya menggandakan dah. Rayu dah. Man akala haraman. Siapa yang makan harta yang haram. Asallah aba ausha. Dia itu akan maksiat kepada Allah, suka tidak suka, dia akan maksiat kepada Allah. Miuta baju hatta harum. Wa man akala halalan, apa Allah aba ausha. Orang yang makan sumber apakah in makanan itu halal ataupun sumbernya cara kita memperoleh itu dengan yang halal, nyan pi galak han galak itu tuplak ruh langkaan. Jadi hana susah. Pakal le dah urang Madina. Hai ki bah le urang Madina ya talang pro dia dah nak betul. Hai ci kedih dorong. Eh ganya walaupun lagi nyan. Eh? Memang ganya urang kerja babeng cop babeng. Le hai terdekah. Hai ki bah le si jilo. Eh? Ata janji ku iblis. Nyo hati-hati. Mek barang kau. Mio pun cok mesti agak cok peng-pengnya harum riba. Cuma mio kata cok dah cok laju berarti antikanya ha halunya bahaya. Eh? Mang kiban kamu kam cok peng-peng harum. Timang kiban mang ka ni cok, ka ni cok. Be kita yo mano ante umpun tu ulu tak kira ileh be. Yang ulu tetap harum. Eh? Yang ileh tetap ha halunya. Yang mentang kenapa ke saya kan? Kenapa ke saya terpaksa harus cok peng riba yang peng-beng? Peng-beng lah minum. Arti nama bayi lu beh. Yang kira riba. Etika kan betul. Bawanya dosa besar. Hanya etika je kan. Biar tak tanya yang bahannya. Itu tak minta tungku-tungku yang pegah je kan. Pada saya ada tungku yang pun tungku. Tungku menjuru bublang, roh je ke tungku, malam je ke bublang kadang. Tidak, ini riba. Jadi orang yang makan riba, Allah subhanahu wa ta'ala sangat marah. Dan Allah
akan menggandakan azab. Ya. Ada hadis Rasulullah. Sayati ala ummati zamanun, ala nasi zamanun, la yubalil mar'u min aina ayakhuzal mala, aminal halal, aminal haram. Akan terjadi terhadap manusia ini pada akhir zaman, pada suatu masa, mereka tidak peduli di mana mereka mengambil harta. Apakah daripada sumber yang halal ataupun haram. Hanya peduli, cakap juga. Ibagah halu gaduh begah halu-halu ron mata halu gaduh begah halu-halu gaduh begah halu-halu mata halu mana depan kita hanan depokan iyo gede kena urung begah gaduh napa eta halu-halu halu mana depan cau hanu ku iyo gede gara-gara ron nak kena kamu hanjem bubuat yang susah di cinya roh gede orang kelompok yang gaduh begah ini tak puas hati dah puas kalau iro jana cocok kalau dia kamu yang pahai ron terpegah mesti ni ai tingkah tingkah mendang ni gara ron hanji kamu hampah ni nyana hanai peduli cok nyana hadi hanai peduli pan cok harta pu hari pu hari se op saja ini. Yan tanda kiamat. Lumana tanyaan beruh tengok. Beruh tengok pelumah tanda kiamat model-modelnya. Iban cik tanda kiamat nak cik. Lu dah urung ibadan. Yang sah. Siribe mungkin. Hana tu musertuh yang sah yang beruh tengok. Nah itu contoh-contohnya beruh tengok. Bek contoh kiamat yang beruh-beruh mandum naruh nak bagi tengok. Akibat dia pegawai. Memang kamu nak janji Allah. Sikat tanda-tanda kiamat. Tapi baru orang tanya tanda yang beru-beru. Buang gegel. Berata yang langka-langka. Kebaikan ya. Tanda kiamat yang tapi God. Ji merupakan langkah yang beru tanya. Tanda-tanda yang beru. Yang beru tanya. Tahu tak? Penting tak ya. Sumber makanan. Maka kamu lagi urung-urung awal. Selektif. Ilung abini ilung. Tunggu abi mesti raya segala mabun kan tunggu abi yang pimpin daya. Kadi segala merdeka, kadi sama langa ulim perdada. Sampai lu merdeka ya menteng kadi gaji. Gaji yang tetanggal limang masyarakat yang kaya dupu tunggu abi kan cok gaji. Hana cok kero, jok ke masyarakat dulu. Hana cok. Sebab ada pemerintah. Hang gitu wong berangkahol. Itu yang kamu nak. Nyo seminar leh euro, penataran leh euro, dua euro juga pun siap, juga teken juga ke tinggal. Kamu nak itu yang? Hasil lagi yang tampakan juga. Itu yang wakil zaman, nyo haba, mana? Haba, ubi, haba, buk, beli buk. Semayang hanya tinggal, tak kau pita sekut. Semayang tahajud, itu yang nak, semayang duha, nak, jumpa nak. Puasa Senin Kamis. Semayang hanya tiga ada gobi tak sekuat je. Nyurulah. Jadi kan. Hai anak Adam. Apabila engkau dapat akan keras hatimu dan sakit pada badanmu dan kurang pada rezekimu dan kurang harta, maka ketahuilahmu akan yang demikian itu dengan sebab bahwa engkau berkata dengan barang yang tiada memberi faedah bagimu pada akhirat. Ya, anda ingat lagi itu. Itu harus muhasabah. Harus introspeksi. Kata Allah, hai anak Adam, apabila engkau dapat akan keras hatimu batan hati kita. Ya Ahmad deh, dia hantu mood. Kah, ia fikir. Anu dia mati hantu mood. Purmuh mati hantu mood. Mesti nak purmuh mati hantu mood mungkin nak masalah lain kadang. Kadang si nak rencana itu bodoh. Mungkin hantu mood. Malah hantu meninggal. Alhamdulillah, kapai aku pegelah kau. Bawa urung tertentu dah pegah. Bawa urung tertentu. Dah pegah, dah pun isah lian. Ulan. Nyoiro kepaya pegelah kau. Pula kau.
Ina kapagah ko balong merotam nyo meninggal perumo ko siya lumo na po. Kapaglah haju raw ni jo. Ipikili ko memang sedia ada suaminyan. Lumo leboh ke siya balong jo perumo. Padahal kan kau ibu mati. Batat hati, keras hati. Tidak mau terima mau idah itu tidak. Tidak bisa diterima oleh hati. Ini ada persoalan dengan hati. Di samping atas sinau, menyebut sinau keberah. Apabila keras hatimu dan sakit pada badanmu, sakit badan teruntuk. Baru 25 tahun kata keki iya. Mangka kan. Engkau yang bingalam. Kasa keki iya pun peraga. Sakit gigi yang brown badan, hana mangan badan, dan kurang pada rezekimu hana cahan ni dia. Kedai ke pegaleah tu, ke pasar barang-barang, gigi mekat bahan bangunan, mampu sawah yang ke hantu sod, bawa mana gigi macam mekat bawa mana bro, dia ke bro lumangin. Nyo buso dan mekat labang dan mekat. Nyo nyan dan mekat secara kemali urang kenayo ke hatahan mungkin ugo. Hana kada luar sana. Tapi kita mati nama si hana nyan-nyan tu pilih gai. Dan mekat bu. Kan bu icu boleh gom. Kompor-kompor icu. Oh, dan mekat ni pilih gai ancik. Rara cuai gop, ya? Ati nama rezeki hana cian ini, ho yang dah taju hana cian, mandum, musagum tidak, pakol menoi lo, pakol lagi jengoi lo, ya, kan? Kurang pada rezekimu dan kurang harta, baju sahoi, harta bi kurang aju, pada ini mana agam sabo, Nah, tanah belang nam dua kunca pusaka. Tanah umang nam dua kunca lampu sawit nam dua tu hektar. Nehun nam dua tu hektar. Bot bina ke kubah le urang cik lengkap. Memang serius sak usaha urang cik dayo. Darat laut udara. Insyaallah memang siam. Gli bi abih gli bak gaya bi urang cik ketiu tebang. Ini yang pegal bul begian, bul wibiraya, tabo bul, tu memang peluh raw dengan kerja. Kedai kepina, oh tu buatnya nyan pi kurung laju, kurung laju. Ya, kalau lagi nyai tanya, nyan kalau kita melihat yang pertama hati kita keras, artinya hati ini tidak mau menerima kebaikan, yang tabo. Kemudian tak kalau lo merezeki kita yo pi hanacan, hanacan laju. Kemudian harta lo pi kurung laju, maka ketahui oleh muakan yang demikian itu dengan sebab bahwa engkau berkata-kata dengan barang yang tiada memberi faedah bagimu pada akhirat. Gaduh, kita tak habar, kita yo habar yang hana faedah ke akhirat. Lang masjid kadu dah fikir kelabah makan. Tengah lang masjid pun dah fikir tanya. Ka itu. Ka kirim laju bagah-bagah kena, ka kena delung yang kena kirim melabu. Hai lang masjid dengar, ikut dengar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbana ajirna minan nar. Ini kan cepat kau kirim. Ini butuh baju untuk anak sekolah. Saya akan kasih fee untuk kamu sekian. Hai kau puanyan lang masjid. Nyan ke dah nak manfaat ke dih leh tilapi. Nyan menyukala lagi. Nyan bertipu. Kita yo gaduh tak pegah haba yang haba kita yo hana manfaat akhiran. Sang leh hadis leh kun Sayyidina Ali katua lo.
iza ghalaba ala qalbil mu'minin, ala qalbin mu'minin. Sangmenan betul amio amio salah dan perbaiki. Apabila kakental tan, lam baati urum mu'minnya hubud dunia, galak ke dunia. Nyu hana manfaat terhadap urum mu'minnya mau'idah. Hana pun dia bina sehat. Nyan lam mati ganyan kental tan ke dunia. Ini hana pun dia pegah bahawa akhirat bahawa dia. Hana pun dia pegah. Dia berfikir ke dunia. Dia tak pegah ke akhirat. Dia hayat tak pegah. Putra. Hai, tak ikut pengajian ke dia. Putra kajak kah juga dia. Hana mempulih kah. Hei bagi fikir dua jam, lah jam dia pernah habis watak. Dia pergi simak kan, online. Dia pergi online masalah bisnis. Hana pun dia pegah. Sebab lang pikiran urung dengan fikir ke dunia. Dengan berat hat galak ke dunia. Nyo hana manfaat ke hana manfaat terhadap urung nyo tabi pengajaran. Mau igak, tausiah hana manfaat. Kak kita sabar minta. Dapre dalum pajan ru. Najan ni ji. Najan roi. Lagi urung kriet-kriet dah tu. Mereka tsunami ya ceh. Nah, mah hanjir urung lom dosa. Boleh hanjir lom peranan. Hanjir peranan hanjir. Hana pun haram je. Mereka lelaki motor dia ni kumun ke? Hana je. Motor ke pelimbut? Ke pelimbut? Ha? Ya, kena tukup. Kena jamuk je. Jamuk. Apa jamuk yang bahaya dah berkata? Demam berdarah. Ke pelimbun motor. Hana pun bicara. Poh samalam ibu. Poh samalam pukul pembantu. Rah. Pas tu nami. Kata sempur rumah ke. Meja ni kumul. Kacau ni nak kekah motor ke dia. Kacau ke dia. Kacau. Iti pihan aku pun. Tuhan naik kun. Ha? Mereka naik kun. Macam ni jauh kemah. Hai maji. Mah kaya. Macik ji. Hai naik kun lagi kan. Lang mati. Lang mulai na. Hai cerita belum. Nama ngatu lah nyo ku jago man teh ulun nak kun licor yo ke man makanya masih ke. Ya ayo ku pikir wate aje hang ke bi wate kala ke yang kacau nya kacau kacau ke kah ke kacau. Kredit berat dan hubud hubud dunia. Kita yo be berat-berat ha. Ha duman yo be salam fo mi rono be entu yang tengah muka nan dengan habalung rono kan berhenti. Oh hanji ke menang fo. Kemenan. Iron yang tengok Mekah, Mekah laju. Bentru. Ilung kah ke? Bailey menambah. Lu yang benar ibadah. Ibadah roh ni roh Mekah. Ibadah tambahan roh ni roh Mekah. Mekah pun betul. Bantu agama Allah. Niat pun betul. Nabi Allah benar keuntungan kalinya. Nabi Allah bela keuntungan. Padu persen mesti. 50% nyo ke agama Allah. Ya, jo. Di samping kaku je lah elam. Yang baik dia kau oi kling. Mate tengah lah oh Sabah Honta. Ante kaji ta grup kena dari kapal lo ka ke Sabah mano Honta. Ya, betul. Ya, baik tam politik dengan Allah. Tam politik dengan Allah. Ha, tinggal. Pasal kita orang kunci. Pasal orang kunci gede kunci tu. Ha, ku pun tolong ya Allah, tolong lalu bagi zakat, tolong kengkah gede kunci gede. Kunci long ter kata si rumah ya zakat. Mana ada gede kunci gede ke masak di dalam. Ya. Jadi betalah mufum. Nanti ke pegah lagi yo. Tentang yang dunia yang bunuh. Nyan begini dia. Buat mukanya buat mulia, buat Rasulullah. Ya, buat Rasulullah. Rasulullah mesti jarah bukan. Mana ada mukanya tak beru tak haram tu muka. Beru muka baje yang hana memenuhi standar syariat. Dah siap. Tahu tak?
man la'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin fahuwa syarikullah. Kau yang bantu maksiat walaupun sabar huruf, eh, setengah huruf, sepotong huruf, syarikun dia punya saham dalam kemaksiatan. Ya, pelihun menikah mekat-mekat bajai. Pakat mekat bajai yang standar, memenuhi standar syari syariah. Oh, hal lagu, bila mekat. Bila tak berpengaruh hero dengan agama. Oh, kata mekat itu, bila sampai ikat ke dalam neraka. Eh? Tak mekat lagi, bila sampai ke dalam ikat di neraka. Ingat-ingat cara ini. Sebab ni kita yang lebih bergul memandum hana urung muka hasil. Hana hasil je mutujid hana mandum urung bergul mandum. Nanti tak minta semangat kakak doa maklum. Hai puan doa mutujid kati deh puan doa. Dah jahat bagi deh doa minta maulun doa. Kan sekiran teng budung api hana ni seng boom duduk aju seng nanya api je cik nyohana. Lagi doa mohon doa restu kena bakat undangan ente urum kain mohon doa restu pajang yang doa urung. Pulam kerja kena musa-sa bu bina merumpa. Gekelam lia undang rame-rame mebu hai kabi pajang kan rumpa doa. Maka bena urung kaya. Handu, mana urung kaya handu. Buna urung kaya, buna urung makan. Itu yang tengah buat, buat aju. Yang semua buat, semua buat aju. Kan? Getam dia roh yang makan-makan. Tapi baik urusan roh yang ini barusan kamu. Nah, itu yang dah bantu agama lewat usaha kita. Lewat mekat kita. Nah, benar. Bambanya nak urung pelumah balung. Ia ada apa jarak longsor pun ada kena. Intan? Permata. Nak dua ton. Buah balu. Cuma lebih dom. Iloh nak leh longsoran bagaimana? Nyai roh ni. Dan buka-buka baru. Dan nyo enam ni berkompa. Yang biasa dalam sejarah masa Nabi Musa. Kena merumpa pun mutiara leh mu merumpa leh ke ni ke semiki male ke mi hana tanya ni han tapo si hana nak ke yang kelu popo bukompa ki hon ba dan nyu ke nyu ro ngan mutiara ngan permata nyu ro ni bela agama Allah ki ba jara ni jo ke urang sin be tamon kristen e bela ke tam sul bari yo ben buka masjid leh ke pun masjid. Dia pegang masjid, urung hai depo masjid. Urung buih pegang lapangan bulu tangkis dalam masjid. Ha? IPK gol. Hanan ko pun pegang masjid. Bele pegang masjid. Pegang urung bituri masjid. Pegang urung bituri masjid. Ni lah nyoba ke tanya aje baga-baga sat lu masjid. Ha? Cuma ada fikir dia lumuh sijinya. Asyik penuh. Tapi seorang lumuh sijin. Alah dari peng lupa iya. Yang mana lupa. Mungkin sumber dari peng lupa iya. Atana yang lupa iya. Rekat seorang. Lagi lupa iya. Eh. Tengah lang-belang. Tengah padi. Nak tinggal. Haji Allah timang. Posa Allah. Kalau lupa iya. Jep belaju itu. Kan sabah lah. Sabah bayung. Ule-ule. Terjulah orang drama. Ha? Lupi waktu yang pajang suum. Itu malam. Itu malam suum. Yang tak ada lupi yang lagi. Yang si ada lupi lagi. Mesti jil ke? Sini tak ada pegawai dengan tanya. Kan keramin, geranin. Bila boleh. Gio, dia dah pasang. Batai gio, kali ke kebintis. Mesti jil. Pakai hasil. Suum. Tak pegang. Yang kepada Rasulullah beda orang iman dengan munafik. Yang kita yang orang iman, mian lang masjid yang lagi angkut lang iya. Duk nan tentang mian munafik lang masjid lagi angkut idarat yang ikah munafik yang pada fonis ke kau. Rupanya kan cik suum masjidnya. Suum.
Ya, jadi puan Nabi li Allah bagdanyo, eh? Nabi harta-hartanya bermanfaat ke agama. Nabi ilmu, ilmunya bermanfaat ke agama Allah. Eh, janganlah kita ini ustaz-ustaz ini cari uang dengan ilmu. Ngajar kita pasang tarif. Sekali pertemuan 500 ribu. Eh? Saya sampai hari ini tidak sependapat kalau misalnya kita buka apa menasi. Kita tarik uang ini dari jamaah yang belajar ke kita 2 juta satu orang. Saya bukan menyatakan tidak boleh, tapi kalau saya tidak mau seperti itu. Itu hanya tabi ke gurai dan dia tak buat lagi. Dari gurai ke dia hanya kelekeh. Cuman kalau kita mau nyumbang kepada guru kita, eh? Kita yang menjadi guru, kalau murid kita nyumbang sedekah, ya tak masalah. Baiklah tiga pertemuan, 3 juta, ada meja 10 juta, habis memang kita. Datuk Hoba, insyaAllah kan Datuk Hoba, baik. Jadi ini yang menjadi bahaya ini. Jadi imam amplop. Apa ayat Quran? Bayang murid biji surah Al-Baqarah. Supaya yang murid kepo surah Al-Baqarah. Supaya yang murid pun kan haji. Puh kuliah yuhal kafirun. Puh kuliah Allah wahan. Mai pegali banyak. Kamu hafiz. Hai ada kul hak kul wallahu harga faizid mana na urang yang ya Allah Quran dan gedang imu mana hafiz kan tak baca Quran ada e ka hafiz mandu ujung-ujung je gede balu lipih jai haju bamata kah naja nyan na si penyakit ilung kalung ponis nyan na si yang dan imu mekerling katanya menan si yang ceramah. Lalu murung dia ceramah apa promo huyo telepon dia teleponnya telepon Mbak Umi. Hai mudah li dumpu apa promo itu yo. Kiban itu ku ya ke promo. Yo kira-kira ya promo dumpu apa promo bem kawin. Kiban ada apa sok ke home dalam ke lu. Puasa kini nak titi ro yo puasa. Dumpu. Coba konsultasi dengan Umi. Eh tidak Mbak Umi kagak pegah haji. Eh, ini untuk Abu ya, pua abadi hamdan tu pua 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 anyo alji hamdan tu pua al yang baru alkohol mendak. Kas sekian transport sekian ini itu, eh, kah 10 juta aja. Ilu mana tu pun apa ada dalamnya. Menanjit, bapak masjid yang saja, bapak masjid lain yang saja, tu bapak masjid tu bah yang blok, dia datun. Mertu ribet, tajak bawa masjid lah kampung. Terutuh memang belum. Nampi muka-kara bagi juk lebih beli. Kedih tajak. Yang bawa si juta tajak. Bawa si juta tajak. Ini yang mekerling katanya. Ini hanjir. Baik lagi yang lah. Ke masalah murid juk ke gure. Jangankan terutuh ribet. Eh? Ada si juta habis. Itu yang baik mekerling sekali katanya. Yang pasang begitu. Eh? Memang je mano roda berputar ekonomi lancar. Mana apa ni? Ide yang kan dah dimang si, eh? Wadah undang tunggu ibadah nyu male, eh? Kerja kan tu, kan dah bikin semikai, eh? Abis mui undang, haranti, kan? Uro dari lewat nyu kerja uro kembaga uro ban undangnya, pernah semikai si. Kemai urung yang semua buatnya biar gak lang pikiran. Ini lu kujak kena kau jadi kaku. Belum dah baru ke. Ini yang diharukan. Ini yang hana betul ya. Eh? Ini yang hana betul. Jadi, jika itu. Puan yang Nabi ila Allah kepada kita. Berusaha sekuat tenaga. Itu harus menjadi nilai tambah untuk ibadah. Sehingga ada temukat kaya api hana masalah. Kaya-kaya asyik. Hanya nasib sebuah pintu kudai bela. Eh? Bela. Ada kaya kita tengok kena tabur zakat. Eh? Ni selama menteng nak buat orang draw tu yang Islam. Berarti yang perkaya Cina. Cuma hanya mohon tajuk payah gede. Eh? Tak ke gede. Cuma baik langsung kita tengok. Bahasa roh orang menteng yang cakap Cina itu tak cakap orang yang. Kamu lapis, anak pupu boleh.
Nya lagi di baju mana baju eh mana urang je mentau baju eh ini mana baju eh munan kira-kira nanti ada bat dan halu-halu makan sama aji ha? Ada urang yang kang cok baju Cina si ha kan sama aji ada cok baju urang yang hai muamalat dengan Cina dengan kafe jut ke hanji cuma menyo na grosir urang draw tu ha tak jawab urang draw tu muhai baju gimana pergo tu makan bodo ke ha. Itu deh murah betul. Yang ke lagi ada belawa boh duku sini. Nah dua macam di kilo. Eh? Yang di kilo yang oyum mang belah ribe di kilo yang oyum di kilo. Rupa yang di kilo sabar tu tujuh on. Eh? Biasa ibu belawa duku sini kan. Dua macam di kilo. Eh? Nah di kilo di kilo on nah di kilo yang tujuh on ini dengar di kilo macam. Mungkin tak belawa macam ni lagi anji. Ya menangka. Muamalat dengan kafe je. Sah. Eh? Cuma menyona bawa orang Islam. Lebih kot. Bawa orang dorot. Ya, entah. Ya, entah. Hai anak Adam. Tiadalah betul. Tiada betullah agama hingga betullah lidahmu. Dan tiada betullah lidahmu hingga engkau malu daripada Tuhan. Hai manusia. Han butoi agama katanya sehingga lidah butoi. Lidah butoi ke ban. Baiklah musulai. Jangan berdusta. Kita katakan seadanya. Kita yang makan, yo kita tidak perlu kasih tahu ke orang modal kita. Anak boleh tak pegah modal bago. Ini tak perlu. Dia ke belau, ke belau. Hanya ke belau, han. Baik tak pegah modal. Hanji lumbi baron keron modal mentang lu dono kupu ijai pu ya dayo modal pu ya blo modal ke dayo pu ya blo barang kupu dah pegai dayo ya ya nak pulai dia aja ugup be pegah-pegah lah ya ka bubutui lidah ya bubutui lidah yang untuk butui agama dan tiada betul lidahmu hingga engkau malu daripada Tuhanmu. Bila nak malay ke Allah, hampa tu lidah. Ruh tak pegah, hampa yang nak laju. Babah lagi babah rul. Pegah orang Tuhan. Babah lagi babah rul. Ha? Mana babah rul, nak pantang. Ha? Berangkapu aja uji. Bubutui lidah. Marit bubutui begur. Baik itu yang bankan apa yang bacut. Cara marit kan mulain bacut. Ha? Kalau lagi lumur, ibu. Yang ni pegah pasal Indonesia ke mana. Pegah warungnya. Eh? Yang bahasa warung Tuhan. Oh, kenapa yang isi gamnya kat mari kalau lagi lumur orang ibu. Megeroh kecu. Dan cara orang lain bikam lain. Beda cara u. Kacamata, kacamata, kaitam. Lang ujian ke pun kacamata hitam. Alam melah orang tarik lain kacamata hitam. Eh, kena lepen. Ini yang perumah kita yang pergi silap-silap kamu yang cingklo. Ini kena apa yang lakau kena. Yang kemudian bila orang ini silap kamu yang cingklo. Nanti ajak lagi ke diri kamu nan. Habar pergi kamu lain. Yang lepen. Yang hana butuh lidah. Jadi han butuh agama. Mereka hana butuh lidah. Han butuh lidah. Mereka hana malai kepada Allah. Waktu aku malai kepada Allah. Han tak pegah yang kankot. Apabila kita tamarit-tamarit yang butoi, eh? Apabila hana tamarit yang butoi dah, taim. Yang lebih hekat. Yang dia tamarit salah mendum. Oh, tak semua buik. Ini obena tunggu lain mendum salah. Salah mendum. Eh? Cik kita yang butoi dah. Maka saya dah fikir. Tak dalami perkara yang hana itu. Kau tak pegah salah. Yang ketemu nak pegah pun. Busa seluruh air gudang. Yang dengan keluar yang pegah putar. Yang murid patih. Ustaz pegah. Kibah dia pegah. Yang haram nubut. Ini yang haram nubut. Bapak nak keluar Rasulullah. Panik yang haram. Harap tu. Yang semalam orang tanya orang ini. Semalam orang tanya ini. Kalau lagi yang. Nyo salah. Nyo harib. Nyo bidah. Nyo salah. Suluh. Nyo mana. Itamang suluh. Hana. Itamang suluh. Hana. Itamang kalut. Hana. Mi begah dan kan kau. I dengar kena baca antara zara kubu. Hana i dengar je. Eh? Putar dah kun. Hana i dengar. Eh?
Padahal ya Allah ya Tuhanku Nabi hebat. Hah? Ni peringan nanti belum langkah bunyi orang pun dah cakap juga hanya melakai baku bu. Nah ini hidung hana tapi poni saja. Ia termasuk hana butuh ya agama. Walaupun urung pegah agama ada long sekali lah kaya anjir. Eh mungkin, eh ika baule ada Asy'ari yang susan, akidah Asy'ari yang susan. Islam pun dah menguasai Nusantara, yo golom na insya Nusantara. Akidah Asy'ari. Muyo akidah Asy'ari yo sesat, ubena urang Islam mendung sesat yang keji. Anu maya mutiti pusat. Yang golom tu Daud yang keji yang betul yang akidah. Maci ji hanapa akidah, Yahya haji hana betul mi mentang udek ji pu betul ji. Mai kamate bi hana betul yang akidah. Eh ka baulet. Tadi pegah haba mayang-mayang tan. Elemen atau ujung lang lua, payang atau la ujung lang lua lagi dengan elemen. Mahan jadah ke lang thong lah. Payang atau ujung lang lua dengan elemen, ngakai. Kabeh sirai urung, mandum kafe, mandum urung, ka dilun mudir, ka lan uraka mandum. Sang-sang cin uraka nyawa tayah haji. Sang-sang malaikat sama dia, ka jihad tu. Malik Ridwan tentang jihad tu. Nyo lidah nak betul. Betul sah-sah. Hadis. Kena hadis si. Kena ayat si. Hai hadis betul. Ayat betul. Cuma danya orang salah pakai. Sakai ulai dia. Ulai yang hidup utak. Ulai yang hidup. Ulai tu ut. Ulai kenung. Ule tempat tu bit inya. Nyala ele lubang ke sakit. Sakit ule nyu. Iji bet abuh param koco. Nyu sakit ule tu mungkin ngan param koco. Iklan Benjamin nyu mun param koco. Apa? Bagi UCS pasti coco. Hah? Nyu sakit nyu. Sakit ulai tu ut. Nyan kaputui. Nyan param koco. Nyan apison balsum. Eh? Balsum. Tapi sakit ulai itu bini. Hang kumah dapat balsum. Kan nyan ubat. Ayat Quran butui. Hadis butui. Salah pasang lagi tanya. Salah pasang. Salah ngui. Nah, hanje barang kaho nunggu, wah. Hanje barang kaho untuk tak pahami ayat Quran dan hadisnya, tidak boleh sembarangan. Baiklah haba Al-Quran dan hadisnya yang narit Allah, kalamullah. Kalam Rasulullah. Kadang-kadang itu bahasa Aceh yang kita paham. Nah, urung jemun pegah le abun almarhum. Mutulis ba oleh tutu. Hati-hati jemban tarusan. Ha? Dengan pegah tutu, mutulis hati-hati jemban tarusan. Gedang tu hitung kunyan ni lo. Subhanallah. Masya Allah. Putang. Batal lah tutunya untuk bati. Cuma putra yang masalah Ron. Kanyan hai tungku dengan hidung pikir tentang dah hidup hati itu. Pak hidup hati itu tua. Takkan mionyonya ulai itu tua. Ulai titi, ulai itu tua lalu. Berarti mionyonya ulai aja haki. Pak hidup hati itu. Cuma kepun yang fikir hati itu dua. Hai, nana umur tu leh. Hati-hati je mata rusak. Hati-hati itu dua yang orang leh. Tak kena lefer. Kalimat. Kata-kata hati-hati je mata rusak. Hai, tanya. Hati ke? Dua ke berarti hati-hati itu leh. Yang kena pegah pun hati itu. Dua pun hati kita nyawa. Yang nak pegah ke kita yang getanya berhati-hati jembatan rusak. Kan hati itu tua dulu lah.
Cuma ada salah, mana salah? Yang ketulisnya mana salah? Yang tak baca, tapi mana salah? Sila yang ketulis tak baca. Cuma mumpung saya, saya yang salah. Antina apa ni? Ini yang muku yang ujung lang dana. Mana aku lupa siaran luar negara? Baiklah dengan cok ini siaran luar negara Al Jazeera kiban tengah tawaf. TV Medan hana di hubungi mukrabe ya. Ya wah ada orang dipengaruhi juga. Sebab Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ya mantap. Hadis sepul, hadis nomor sekian, halaman sekian di ujung kanan. Igap ya file lagi kan. Enggak itu hasil. Itu apa ni nak ada file di hilung pi ada ana hadis hanang rusorawi. Baile an murawahu ana musaw. Numa mite yang balung rawahu siapa? Muslim numa. Kami lihat Tirmizi itu enggak Muslim itu kalau orang Islam Tirmizi juga kan Muslim juga. Ada buah ini. Siapa yang rawi hadis itu? Muslim. Tapi kami lihat ini perawinya Tirmizi. Ini ya Tirmizi itu Islam. Muslim itu orang Islam artinya. Ini ada bahu. Ini baik-baik dan uji gerda. Ma ada musodhat perawi bi. Ada musodhat perawi tadepu hadisnya sahih. Tapi mion kita yang mupom mion tetap cakap mupom salah mengkupun mah, ya? Ilung hana hana nuntu, ilung udah definisi hadis sahih pihana tu, hadis dahai pihana tu, ilung mionka hadis Rasulullah kabeh tu, hana sahih kah hana, oh kuat hana kuat kah hana, lemah ada kuat kuat adalah ihdad haba nabi ngetuk kuat hala bayah kah kah hana tukar aja, ya kah? Ini hadis lain. Cuma kuat habakah ngadil Nabi. Ilu haikab lagi. Ilu dengan pendapat profesor-profesor lainnya. Pendapat profesor ini. Doktor. Ilu yakin lu lumpuh abu kurang kali. Ini melumpuh oleh abu yang muda wali. Ini melumpuh oleh abu kurang kali. Yakin lu katanya. Pulang tajak ikulah biar iswah. Itu cik kata piyam dar kafe. Ini kan piyam dar kafe. Maka anak gelah dah berkhabar. Habi aiswa Amerika, bi aiswa ke di Saudi, ka pi Abdul Wahabi. Bi aiswa ke di Iran, ka pi Abdul Syiah. Hingga hari dia berkhabar yang betul-betul. Kan bekas kan bu, gada. Ni bekas je tak sempat. Je tak je untuk yang bekas yang je tak sode. Ya. Yang susah gada kan bu, yang ya urang kan bekas kan bu, ilung yang bekas nak dalam fikiran juga. Ni ubah gada. Ya, boleh. Lurun dah yang. Baik orang kau hoi. Betul hadis. Tapi kita yo kan miulang fikih. Dia sebagai muqallid kita yo. Miulang ilmu fikih. Sebab hak itu ijtihad. Hak itu ijtihad. Kata kita muqallid. Lang kaidah usul fikih. Muqallidnya tu dalil bagi muqallid nas daripada muqallad. Hana pun dia Quran hadis idayo. Nas pun keterangan-keterangan dalil-dalil yang dikemukakan oleh urun tempat kita yang taklid. Ini ada taklid kepada mazhab Syafi'i. Hana pun dia dalil kita yang karena dalil yang dikemukakan oleh Syafi'i, oleh sahabat Syafi'i. Kamu ada angkat tangan mendam. Mudah-mudahan oh tak baca dan bermufum. Ini dalil karena dumpuh karena cara mufum mana. Lagi lumpur apa no? Alat kena, lumpur kena, cara apa jauh nak betul? Bu kata hidang, kuah kata hidang, lumpur kena, cara apa jauh nak betul? Ilang lo, ilang kali lo alami ini. Kita lumpur dulu titi, yang ceramah pulau Aceh. Hanya untuk kula. Boleh dah, iya. Lung fikir, lung kuah mame. Rupanya yang tak pajau bu oleh kuah pu pokoknya yang dia snack on dia makan. Lombo hoyo lombo. Ima ipu gale ba pulo yang tu ndru dia yang kain apa. Oh nak kudu bu. Yang kalian mangai lo. Padahal makanan kana tina. Kalau nak kudu hoyo dengan bu padahal kan tu boh lang bu yang dulu dia pajau bu.
Oleh baju bu. Menyan bagi tengok kadang hana butuhi. Hana datang mengerti. Pulang dah ijtihad ke rod. Pulang dah kembali ke rod. Bang kurang ngadis. Ngempur dan kembali. Ngempur dan kembali. Anak pula pingkui. Lagi orang pegang jiwa menunggu. Jiwa mainan ini namanya lain ceritanya. Orang lain jiwa kau. Pulang lu jiwa putar yang gagal zaman. Punan. Saiko, Mido, macam-macam tu. Itu yang alat untuk buka aje dengan tubung parang. Yang naik ke tubung parang, siap lah pegat. Pala yang buat apa? Yang pun pegat, dia mengapa perma tu bagi tengok. Baik tak perma, baik tak perma Quran lagi tengok. Baik perma hadis kita tengok. Yang nak jirat dia, untuk pepas bari akhir sekali. Hanru takun andai dun. Andai dun. Eh, nak sekali jirat dia. Kan dia cakap hukum Quran hadis dia. Dia ke inor dah. Jadi dia mau bagi pengaruh dah. Bagi pengaruh dah. Baik gua ibuka kitabnya kan kalangan ulama. Kalangan ulama kaitin betul ke kaitin salah. Lebih ke Quran hadis tu. Qurannya satu tulis. Satu tulis Quran. Hadis yang satu tulis. Saya kumpulkan hadiah. Imam Bukhari, Bukhari ibu. Bukan ulama. Pak demayan. Quran pihak tak ditulis oleh manusia. Kalam Allah. Quran yang nampak dia otak manusia saja ditulis. Boleh jadi salah saja ditulis. Ya kan? Lutah yang salah ditulis. Lutah salah kita. Maka baik berangkah. Baik dipengaruh katanya. Kajilah kan? Baru mengaruh itu gerot itu. Nah, kak kenolom. Hokalom, hai anak Adam, apabila engkau tili pada gaib, gaib, segala manusia pada hal engkau lupakan gaib dirimu, maka asanya engkau gemar akan suruh syaitan dan engkau marahkan akan suruh Tuhan yang bernama Rahman. Kang yang kena gaib sang. Aib sang. Akibat dari gaib, gaib ke tahan adu. Yang aib, la Allah sawab aib. Mungkin salah. In. In roh ya bu titi. Garuh ke gaib. Yang, hai anak Adam. Tia hokalam. Apabila engkau tilik pada aib segala manusia. Kekurangan kau, aib kau, duh bagi tanya. Dan sementara lagi dia tua di kaya bro tu. Gaduh dua pepah lah. Yang saya nampak. Yang kalau. Inuhan anu ini mentang yang baba le agam lah. Gana agam. Kalau ibu. Itu yang nak tinggal dia mun. Gudah yang ibu drop je mun. Tewa pasini wara. Itu mana yang melatah. Nak tinggal tu. Yang tinggal dia ni kau kalau ibu Inuhan. Rata, rata, bu, kun bahasa itu, rata, rata, bu, ruang agam. Rata, honda, ane agam, i. Kebiasaan itu, ayib. Rata, dia juga ayib, gok, bau, dia. Dan lemak, tak, dia pegang, dia. Drol, itu, tu. Dia tak pegang, drol, lagi tabiat, banyak, cula. Gaduh, lu, tak, gok, pada drol, muka, lutu. Jadi, memang, pegang, sini, hai manusia, apabila kita yang gaduh tak kalian kepada aiban ke aiban gop lupa terhadap aib bro tuh nyo maka saya engkau gemar akan suruh syaitan yang perintah syaitan lagi dan kita yo tak lupa kepada perintah Allah yang ke perintah Allah yo hana hana galak yang galak tuh ke perintah syaitan wallahu alam kan sebabnya pos di 12 kajian itu, kakak hana tanya jawab. Tanya aku kan. Pasal tak, yang hana tanya. Nak tanya lebih apa. Aku konten tanya hana je. Tapi kalau elak tanya. Hanya tak pegang hana je. Yang baik itu, hana berani mengaku. Hanya. Tanya orang teman yang hana mempunyai. Baik tak daerah. Menuju berangkaban lagi. Jadi orang-orang.
pengajian kedai malam yo, mudah-mudahan lebih keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma aftah 'alaina abwaabal 'ulumi wal fuhumi wa ansur 'alaina min khaza'in rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'alna wa ja'al ahlana wa zurriyyatina min ahli sunnati wal jama'ah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-bid'ati wal dhalalati wa syaqawah. Allahumma jma'in nas 'ala hizbina wa jam'iyyatina bil mahabbati wal ulfah. Waj'al ahzabana ghalibina ghayra maghlubina biqudratika wa nasrika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ma'hadana hadha wa madrasatana wa buyutana majma'an lil ulama wa majma'an lil atqiya wa majma'an lis sulaha wa majma'an lil habaib. Allahumma kammil ma'aniha wa wasi' aradhiyaha wa aksir anwaraha وأدم بركاتها وأبقيها إلى يوم الدين بدون محنة ولا بلية إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.